Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kembali lagi ke channel kami. Semoga hari ini selalu keadaan sehat ya buat kawan-kawan. Dan video kali ini saya mau review bibit rumput odot ya, yang kemarin sempat dipupuk ya, dan setelah dipupuk 5 hari yang lalu, dan kali ini saya ngecek ya, melihat perkembangan setelah dipupuk. Dan alhasil rumput odot ini setelah dipupuk alhamdulillah ada perubahan sedikit ya. Jadi perubahan itu emang nggak semudah atau nggak secepat itu ya. Jadi perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit pasti ada perkembangannya ya. Kalau bibit rumput odot itu yang bagus. Nah, dan kali ini alhamdulillah perkembangannya juga cukup baik. Dan ini juga pupuknya juga masih ada ya kawan-kawan. Nah, jadi bibit rumput odot ini kalau tumbuhnya bagus, contohnya seperti kayak gini, ini udah termasuk bagus ya kawan-kawan. Nah, jadi bibit rumput odot ini sebenarnya kalau bibit bagus dan dianggap super itu emang pertumbuhan itu cepat ya. Ada juga yang 30 hari atau 40 hari itu bisa siap panen ya. Ada ya. Dan kalau rumput ini, rumput bibit odot ini sekitar umuran 23 hari ya. Nah, ini perkembangannya yang kemarin pernah dipupuk. Ini hasilnya ya kawan-kawan. Jadi bibit odot ini sebenarnya cepat ya, dan cepat berkembang atau bertumbuh. Dan tunasnya juga kalau bibit odot yang paling bagus itu cepat rimbun ya. Dalam segi tunasnya itu cepat rimbun ya kawan-kawan. Nah, seperti kayak gini ya kawan-kawan. Ini sangat lumayan banyak ya rimbunnya, padahal ini baru beberapa hari ya kawan-kawan. Cuman begitu tumbuh udah beberapa hari cepat-cepat dipupuk ya. Nah, ini sangat baik sekali ya kawan-kawan. Jadi sambil dibersihin aja ya kawan-kawan rumput liarnya, karena kondisi masih musim hujan ya. Jadi rumput liarnya itu cepat tumbuh. Jadi sambil dibersihin ya kawan-kawan, karena rumput odot atau tanaman kalau diganggu sama rumput liar sama aja ya, kalau dipupuk juga sama aja, jadi hasilnya juga kurang bagus ya. Jadi bisa jadi rumput liar itu bikin tanaman itu jelek ya, dan susah untuk berkembangnya ya. Nah, ini ya kawan-kawan, dan pupuknya juga masih ada ya. Ini kalau yang bagus tuh
cepet ya keluar tunasnya. Nah, kita bersihin lagi rumput liarnya biar hasilnya maksimal ya. Nih, kalau rumput rumput liar kayak gini nih, ini kan seperti apa ya namanya, akar ya, seperti jenis akar, cuman ini bisa jenis pengacau ini ya kawan-kawan, bisa ini nggak bakalan tumbuh besar kalau udah nempel ke tanaman ya kawan-kawan. Nah, jadi sambil dibersihin, nah biar terawat ya, biar lebih bagus tubuhnya. Nah, sayang kalau kalau kita nggak dibersihin rumput liarnya, nanti sama aja bohong ya. Kalau menanam rumput apapun itu percuma ya kalau nggak dibersihin rumput liarnya. Ini sangat memuaskan ya, tunasnya sangat rimbun sekali ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga video-video yang kami hidangkan bermanfaat buat semuanya dan berguna buat kawan-kawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.